Nelangsa kini dirasa Joni, suami yang sebelumnya melaporkan Wakapolres Binjai Kompol Agung karena selingkuh dengan istrinya. Kini setelah dirinya mencabut laporan itu, ia malah dilaporkan balik. Kasus ini sebelumnya viral setelah Joni mengangkat perselingkuhan istrinya dengan Kompol Agung. Joni bahkan mengaku punya bukti berupa foto-foto keduanya yang menjurus ke arah mesum. Joni juga menyebut jika Kompol Agung sering mengirimkan alat vitalnya kepada istrinya. Namun setelah laporan ini ditindaklanjuti Propam Polda Sumut, JN, Joni justru mencabut laporannya. Alasan Joni mencabut laporan tersebut juga belum jelas. Apakah JN mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu atau karena alasan agar kasus ini tidak mencuat hingga didengar oleh anak perempuannya. Kini setelah kasusnya reda, Joni justru dilaporkan oleh warga bernama M. Sidik dengan tuduhan telah menyebarkan berita bohong kepada masyarakat tentang perselingkuhan istrinya dengan Wakapolres Binjai nonaktif. Menurut M. Sidik, kebohongan yang dilakukan Joni ini berawal ketika dirinya dengan berapi-api melaporkan Kompol Agung Basuni dengan delik aduan perzinahan. Joni sebelumnya begitu bersemangat mengungkapkan dugaan perselingkuhan L dan Kompol Agung Basuni. Setelah kasus tersebut viral, tiba-tiba sebuah video klarifikasi viral di media sosial, di mana Joni mengaku telah mencabut laporannya dan menyebut bahwa perselingkuhan tersebut tak benar dan hanya kesalahpahaman. Demikianlah Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.